Nah, contohlah peserta-peserta berikut ini. Nama saya Dana dan saya berasal dari sebuah dusun kecil bernama Deresan. Ada yang tahu? Gak ada ya? Ya itu emang kecil banget sih. Saya tadi dibawa ke sini dalam bentuk gantungan kunci ya. Cilik. Tapi ini ya, di dusun saya nih, meskipun kecil, melek teknologi. Tidak ketinggalan dengan yang namanya teknologi. Saya tadi baru mau berangkat ke sini nih ngelewatin mbah-mbah lagi nyapu halaman. Sek, kalungnya DSLR. Kemarin itu lagi marak yang namanya nama-nama aneh atau unik. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya Syaiton, ya. Setelah saya telaah, ternyata di dusun saya ini banyak juga yang unik. Ada yang namanya Pak Cinta, alias Tresno. Nama panjangnya Tresno juga Kuya. Ada juga tuh tetangga saya tuh hobinya berpesta. Namanya Mbok Party. Nama panjangnya Mbok Party All Night Long. Ada juga tetangga saya ini seorang superhero. Superhero bertenaga bunga. Rusman. Dadara Rusman. Ada juga satu tetangga saya itu orangnya enak banget. Serius, orangnya enak banget. Namanya Ngatemi. Loh, orangnya enak banget tapi serius. Namanya Ngatemi, saya biasa manggil itu Yumi. Yumi, enak banget. Terima kasih, Nau Sedana. Nalin teman-teman, nama aku Muhammad Novel Langgawi dan aku udah ditinggal ayahku 2 kali. Yatim yang berpengalaman. Ya aku ingat banget waktu pertama kali mamahku tahu ayahku itu yang pertama meninggal ya. Itu mamahku kayak nangis, kayak gak rela gitu. Ya Allah ayah, kenapa kamu pergi gitu. Tapi itu beda saat meninggalnya ayahku yang kedua. Mamahku lebih tabah ya. Dia belajar dari pengalaman. Mamahku mencoba mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Duit sumbangan. Jadi mamahku datang gitu kan. Ya Allah ayah, alhamdulillah rezeki. Perbanyak ektau tadi, tapi jangan ke bawah jauh-jauhan lagi. Harus mencari lagi apa nih yang orang Indonesia banyak rasakan gitu. Jadi begitu lu ngeluarin materi, itu relate sama kita semua. Dan iya. Ferry itu yang ngebuat materi lu tadi yang begitu banyak listener, makna yang menurut gua iya. Remeh dan tipis, itu bisa jadi keren karena lu bawa ini dengan yakin. Itu udah, itu kelihatan bahwa lu udah pemain banget ya. Apakah mereka berdua akan mendapatkan golden ticket? Mau ke Jakarta apa balik ke rumah? Ke Jakarta. Cuma sekarang ngomong terima kasih ya Allah gitu. Terima kasih ya Allah. Nah ini sini. Wah selamat bro, akhirnya dapat golden ticket.